sejak dari mula mereka menghadapi kesukaran dan penindasan telah menyedari, malah sebelumnya, bahawa menganut Islam bukan bermaksud mengundang malapetaka ataupun maut. Malah dakwah Islam itu sendiri mempunyai objektif sejak dari awal lagi untuk membasmi jahiliyah dan sistemnya yang zalim. Objektif asal dakwah Islam ialah untuk melebarkan pengaruhnya di muka bumi ini serta menguasai kedudukan politik dunia supaya umat ini akan menjadi pemimpin manusia ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini juga akan mengeluarkan mereka daripada mengabdikan diri kepada manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita gembira ini diturunkan melalui ayat-ayat Al-Quran sesekali dengan cara berterus terang dan sesekali dengan cara simbolik pada masa orang-orang Islam menghadapi ujian yang getir sehingga hampir memusnah dan menamatkan riwayat mereka, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran mengisahkan apa yang pernah terjadi kepada nabi-nabi terdahulu dalam kalangan kaum-kaum mereka yang berdusta dan mengkufuri ajaran mereka. Ayat-ayat ini merangkumi penyebutan tentang suasana yang sejajar dengan keadaan yang dilalui oleh orang-orang Islam di Mekah dan golongan kafir. Kemudian, ayat-ayat ini menyebutkan bagaimana suasana itu akhirnya berlalu dengan kemusnahan orang-orang kafir dan para penzalim. Dan bagaimana Allah menjadikan hamba-hambanya yang beriman sebagai pewaris muka bumi ini. Justru, melalui kisah-kisah ini menampakkan satu mesej yang jelas betapa penduduk Mekah, yakni kaum musyrikin, akhirnya akan menghadapi kegagalan sementara orang Islam akan mendapat kemenangan bersama kejayaan dakwah Islam. Pada saat-saat genting itu juga, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan dengan jelas berita gembira tentang kemenangan orang-orang Islam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa in jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul, bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan bahwasanya tertera kami, yakni pengikut-pengikut Rasul, mereka lah orang-orang yang mengalahkan, yakni mengalahkan orang-orang golongan perintah kebenaran. Oleh itu berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa, dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untuk, maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amarah yang telah diberikan. Surah As-Saffat ayat 171 hingga 177. Allah berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwallun adbar. Yang bermaksud, kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Surah Al-Qamar ayat 45. Dan dalam ayat lain, Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Sebenarnya mereka hanya satu pasukan tentara dan kumpulan-kumpulan yang menentang kebenaran yang pada suatu masa kelak itu tetap akan dikalahkan. Surah Shad ayat 11. Untuk umat Islam yang berhijrah ke Habasyah, turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dianiaya
ditindas oleh musuh-musuh Islam, kami akan menempatkan mereka di bumi pada tempat yang baik. Dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak kalaulah mereka mengetahui. Suratul Nahl ayat 41. Mereka bertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Yusuf. Lalu Allah menerungkan firman-Nya, "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin." Dan sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil ibadah. Surah Yusuf ayat 7. Ini penduduk Mekah yang bertanya itu akan menghadapi kegagalan sebagaimana kegagalan yang dihadapi oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, dan mereka akan tunduk mengikut Islam sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf yang tunduk menyerah diri. Dalam menceritakan tentang Rasul-Rasul, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Dan berkatalah pula orang-orang yang kafir itu kepada rasul-rasul mereka, demi sesungguhnya kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami atau kamu menjadi seagama dengan kami. Lalu Tuhan wahyukan kepada rasul-rasulnya, demi sesungguhnya kami akan membinasakan orang-orang yang zalim, dan demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim itu. Balasan baik yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanku, yakni menghitung amalnya dan takut akan janji-janji azabku. Surah Ibrahim ayat 13 hingga 14. Tak kala tercetusnya peperangan antara Parsi dan Rom, di mana orang-orang kafir suka jika Parsi menang, sementara orang-orang Islam pula suka jika Rom yang menang, disebabkan orang-orang Rom beriman dengan Allah, Rasul-Rasul, Wahyu, kitab-kitab dan hari akhirat. Lalu dengan mendapat kemenangan ialah Parsi. Kemudian Allah menurunkan berita gembira tentang kemenangan Rom kepada beberapa tahun lagi. Al-Quran tidak membataskan setakat perkhabaran kemenangan ini sahaja, malah menjelaskan perkhabaran gembira yang lain, yaitu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha'." Wahai Aziz Rahim, dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada pentadbiran Allah, jualah terpulang kepada urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira dengan kemenangan yang diberikan dia. Ia memberi kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah juga yang maha kuasa lagi maha mengasihi. Surah Ar-Rum ayat 4 hingga 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita-berita gembira ini dari masa ke semasa. Apabila tiba musim haji, baginda akan pergi bertemu manusia di pasar-pasar Unqas, Majannah dan Bia al-Majas untuk menyampaikan risalah. Baginda bukan hanya memperingatkan mereka tentang syurga semata-mata, malah menyatakan kepada mereka secara terus terang, "Wahai manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, niscaya kamu akan mendapat kemenangan. Dengan kata-kata ini kamu akan menguasai semua orang Arab dan semua orang Ajam akan tunduk kepadamu. Dan apabila kamu mati, maka kamu akan menjadi raja-raja di dalam surga." Terdahulu kita telah menyebutkan bagaimana jawaban yang dikemukakan oleh Nabi SAW kepada Uqbah bin Rabi'ah yang mahu melakukan tawar-menawar kepada Nabi SAW dengan berasaskan kepada keseronokan-keseronokan. Bagaimana
khutbah begitu faham dan mengharapkan urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan lebih menonjol. Begitu juga jawaban yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada utusan terakhir Quraisy yang datang berjumpa dengan Abu Thalib. Baginda menyebutkan dengan terang bahawa yang baginda mahu daripada mereka hanyalah satu kalimah yang sanggup mereka ucapkan, di mana ini akan menyebabkan seluruh orang Arab akan tunduk kepada mereka, sementara semua orang ajam akan dikuasai oleh mereka. Khabbab bin Al-Arad berkata, aku datang kepada Nabi SAW. Ketika itu baginda sedang bersandar di atas kain selimut di bawah teduhan Kaabah. Ketika itu kami sedang menghadapi tekanan yang hebat oleh orang-orang musyrikin. Lalu aku berkata, apakah engkau tidak mahu berdoa kepada Allah? Lantas Rasulullah SAW duduk dengan air mukanya yang merah menyala sambil berkata, sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu ada yang disikat dengan sikat-sikat besi sehingga mengoyakkan daging dan urat dari tulangnya. Namun, ia tidak membuatkan mereka berpaling daripada agama. Demi sesungguhnya, Allah akan menyempurnakan urusan ini sehingga nanti orang yang berkenderaan daripada Sana'a dapat berkenderaan ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali dengan Allah. Riwayat hadis ini menambah keterangan, yakni tanpa merasa takut kambing-kambingnya diancam oleh serigala. Dalam satu riwayat lain, akan tapi kamu ini terlalu bodoh maksudnya. Berita-berita gembira ini bukan rahsia lagi. Malah, ianya tersebar dan diketahui umum. Ia juga turut diketahui oleh orang-orang kafir sebagaimana diketahui oleh orang-orang Islam. Sehinggakan Al-Aswad bin Al-Muttalib dan rakan-rakannya apabila melihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun mengejek-ngejeklah sambil berkata, raja-raja bumi ini telah datang kepada kamu dan akan menewaskan raja-raja Kisra dan Kaisar. Kemudian mereka pun bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Inilah berita-berita gembira tentang masa depan yang gemilang dan bakal menyinari dunia ini dengan harapan yang menggunung tentang kebaikan yang tiada taranya. Sampailah ke kemuncaknya dengan kemenangan mendapat syurga. Lantaran itu, para sahabat melihat segala perlintasan yang datang bertubi-tubi dari segenap arah serta bala bencana yang mengepung mereka dari segenap penjuru, tak ubah hanya seperti awan mendung di musim panas yang tidak lama lagi akan berlalu. Di samping itu, Rasulullah SAW terus membekalkan kepada jiwa para sahabatnya rangsangan-rangsangan iman dan membersihkan jiwa mereka dengan ajaran hikmah dan juga Al-Quran. Baginda mendidik mereka dengan pendidikan yang halus dan mendalam sehingga menyebabkan jiwa mereka sangat kental dan hati mereka sangat bersih. Ditambah dengan kebersihan akhlak serta pembebasan diri daripada keinginan pengaruh kebenaran, mereka juga berupaya menentang segala kemahuan nafsu syahwat serta kembali kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Baginda menggilapkan hati sanubari mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Baginda jadikan mereka orang-orang yang sabar menghadapi kesakitan serta sanggup memaafkan kesalahan serta menentang keinginan hawa nafsu. Lantaran itu, penghayatan mereka terhadap agama ini semakin menebal dan semakin menebal. Mereka semakin menjauhi nafsu syahwat, mereka sanggup berkorban apa saja demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlalu rindu kepada syurga dan terlalu cinta kepada ilmu. Mereka faham sangat tentang agama ini serta selalu memuhasabahkan diri. Mereka menentang sebaran kecenderungan yang tidak baik. Mereka berjaya mengatasi perasaan dan emosi. Mereka berjaya menangani segala halangan dan pancaroba serta berpegang teguh dengan kesabaran dan juga ketenangan.